Gimana nih jadi menteri pendidikan dan kebudayaan, gimana? Sangat merasanya suatu kehormatan yang luar biasa, tapi juga beban yang luar biasa. Gimana bebannya? Karena ini suatu amanah yang challenge yang luar biasa sulitnya, luar biasa kompleksnya, karena ini menyangkut manusia masa depan di Indonesia gitu. Jadi tantangannya luar biasa. Rencana kedepannya gimana nih nanti? Jangan akan ada belum nggak bisa langsung dengan perencanaan ya, ada beberapa Pak, ide-ide. Kalau yang pintar kalau bisa diinin Pak ya nanti untuk ini nanti. Nanti ada berbasis aplikasi nggak sih Pak? Pasti ada peran teknologi pasti. Pasti ya. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih.